polisi di kota dalam waktu beberapa saat kemarin melaksanakan kegiatan penertiban terkait balap liar dan kenalpot drone yang ada di wilayah hukum polisi di kota. Di mana di sini kita juga bertindak berdasarkan banyaknya laporan masyarakat terkait adanya sering terjadi balap liar, terutama di waktu-waktu libur ataupun di malam minggu. Kemudian juga selain itu banyak juga laporan terkait adanya kebisingan ya. Sejak satu bulan yang lalu sudah kita laksanakan, bahkan sebelumnya juga kita laksanakan, tapi secara kontinu dan secara ini terkait dengan kita juga persiapan melaksanakan Natal ya, Natal dan Tahun Baru. Jadi ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, jadi lebih lagi dari hari-hari biasanya. Jadi ini untuk sekali lagi untuk keamanan dan kenyamanan warga, dan misalnya nanti disita diserahkan kepada Polri, kemudian juga untuk nanti kita musnahkan sesuai dengan putusannya. Kalau untuk putusan yang belum disita, mungkin nanti kita juga akan menyentuh atau mengetuk dari si pelanggar agar bisa menyerahkan secara sukarela kepada Polri untuk dapat dimusnahkan. Karena kalau kita kembalikan lagi, kemungkinan besar juga nanti akan digunakan lagi. Dan juga sesuai dengan SOP, sebelum nanti diambil, si pelanggar harus bisa membuktikan bahwa telah membayarkan sejumlah denda dan juga membawa bukti-bukti kepemilikan sepeda motor sekaligus merubah atau standarkan lagi kendaraan bermotor yang akan diambil nanti.